Welcome back to Lintama Family. Subscribe ya. Halo guys. Yay. Jadi today kita mau unboxing buku ini guys. Jadi buku ini dikirimin dari Magical Toys tentang belajar shape dan belajar color, belajar warna. Learning color and learning shape. Oke guys, jadi kita udah unboxing ya Ken ya? Jadi ini booknya namanya Magical Book dari Magical Toys. Magical Book. Khusus yang tentang belajar shape guys. Terus kita juga dapet yang seperti ini nih guys, ini yang buat main-mainnya. Ada bentuk television, ini kitanya kayak rectangle, ini circle, earth. Nah belakangnya itu mereka lengkapin dengan perekat guys, supaya bisa rekat di booknya. Bisa cabut pasang juga, seperti itu. Ayo coba kita main gamenya Ken. Nah contoh pertama ini bentuk apa Ken? Circle, bentuknya kayak gini nih guys. Tuh bentuknya kayak gini. Circle, ya pasangnya Ken. Nah circle itu contohnya ada apa aja? Ada donut, ada earth. Next, what is this? What shape is this? Square. Ya contohnya ada dice. Nah bentuk square tuh kayak gini nih guys. Kalian bisa cabut, saya kasih data anak kalian ini kayak gini Kenzo square. Pasang lagi. Yang ini mau yang ini. Ini. Present. Okay, next Ken, ada bentuk apa lagi? Rectangle. Nih, rectangle. Television. Nah, bentuknya ini nih Ken, rectangle Ken. Tuh, ini rectangle ya, kayak gitu guys. Ini mau ini. Ya, ini suitcase di sini. Nah, ini triangle. Bisa cabut kayak gini nih guys. Nih, mau ini. Mountain. Dan pizza. Pizza. Dan circle kayak gitu tuh Ken, circle. Circle yang mana yo? Circle. Kenzo bisa choose. Circle-nya itu bisa kalian cabut lagi guys di depan sini. Circle-nya bisa cabut, bisa pasang di belakang sini Ken. Oke. Nah. Yang ini square, bisa pasang di sini. Nanti yang triangle juga same guys, rectangle juga same. Lanjut Ken, ini pentagon. Ini pentagon kayak gitu tuh. Nah, dia setiap halaman bukunya dia ada kasih ini sampel pentagon ya guys. Dan contohnya, contohnya pentagon tuh bentuk apa yang contohnya tuh pentagon? Oval. Yes, true Ken. Oval tuh. Oval tuh kayak gimana? Ke apa bentuk nyatanya gitu loh. Bentuk realnya tuh di egg nih. Egg itu kan bentuknya oval Ken. Ya. Sama rugby ball. Nah. Ini mana nih? The house, dog house. Oke, nanti kita main lagi Ken, apa apa? Hexagon. Oh, hexagon have how many sides? Kita bisa count 1 2 3 4 5 6. Tar, kayak gini. Yes. Yeah. Ngerti ya? Nah, kayak gitu ya guys. Nah, ini bisa diulang lagi oval mana, pentagon mana, star mana. Ini mana ini nih? Ya, nanti kita main lagi, Gan. Oke. Sekarang kita mau buka yang. Nah, ini guys, sebelumnya kita rapiin ini juga enak nih, guys. Kalau kalian mau buka yang lain, ini kalian rapiin bisa masukin ke sini karena dia kasih pocketnya, guys. Oke, guys. Okay. Tadi yang apa, Ken? Shape. Sekarang Kesa mau learning unboxing Ken. Oke guys, ini kita udah unboxing. Kita buka ya. Jadi sama seperti yang learning shape, kita dapat yang seperti ini guys. Dilengkapi dengan perekatnya. Jadi bisa tempel pasang nih guys. Oke. Jadi bukunya juga ada perekatnya juga nih Ken. Ini kan learning color. Jadi ini apple, satu apple, begini. Apple. Ya, itu apple. Jadi ini maksudnya gini, Ken.
Nih, jadi ini satu buku ini itu warnanya yang red. Ada apa aja? Ada cherry, ada nih, apple. Ladybug. Yes, ada ladybug, ada hat. Jadi, guys, yang enggak ada perekatnya kayak gini, dia tuh bikin kayak puzzle. Bisa kalian copot juga yang ada perekatnya tuh, guys. Ini bus. Jadi, busnya tuh double decker busnya itu warnanya red kan. Iya. Lagi. Tuh hatnya bisa dilepas. Tuh. Cherry-nya bisa dilepas. Yes, Ken. Tuh, cherry-nya juga Kenso bisa lepas pasang tuh, guys. Oke, okay, next. Ini color apa, Ken? Yes. Next, color apa, Ken? What color is yellow. It? Yellow. Nih, lemonnya. Nih. Star. Ducknya bisa copot, Ken. Coba Kenso copot. Ini banana. Banana. Duck. Nah, ini tuh. Iya. Kenso suka ya? Suka. Ini bisa dicopot enggak nih? Bisa. Semua yang ada perekatnya bisa dicopot tuh, guys. Ini ada B-nya di dalam, kita bisa pasang. Ini kayak puzzle kan, jadi bisa tempel. Total bisa dicopot. Yes, oke, okay, kita next kan. What color is this? Green. Ini burung nih. Kiwi nih, Ken. Kenso bisa pasang kiwi di sini. What is this, Ken? Kaktus. Kaktus. Tempel lagi, Ken. Ini bisa di open gak nih? Bisa dong. Yeah, you can open. Oh, ini book, guys. Ini apa, Ken? Book. Ini dinosaur. Crocodile. This is crocodile. Ini tuh leaf-leafnya itu Kenso ambil di sini, guys. Ken. Nah, ini dipasang di sini. Itu. Oke, okay, next. What blue. Color is this? Blue. Nih. Bisa di open juga, Mama. Bisa, itu shoes, Ken. What color tuh, Ken, shoes-nya? Blue. Nih, balloon. Balloon. Kenso mau open apa? Well. Nah, Kenso mau open ini. Planet. Nah, Kenso bisa match lagi nggak? Coba match lagi. Well with well. Planet with planet and shoes with shoes. Yes, Kenso understand kan? Understand. Nah, next, what color is this? Ya, yeah, next dulu kan. What color is this? Orange. Ini bisa dicopot juga. Bisa dari sini kan copotnya nih. Dia ada tempat buat ambilnya. Nah, ini basketball, ball basket. Ini kan carrot. Ini ini ada orange nih, orange fruit. Copot juga yes. Tuh. Yes. Bisa copot ya. Crayon. Bisa pasang lagi. Di ruler. Yes. Bisa dicopot. Bisa dicopot, bisa pasang lagi ya, Ken, ya? Yeah. Oke, okay, next, Ken, next. What color is this? Purple! Ini kan, eggplant. Umbrella. Bisa di open ya, Ken. Ice cream, grape, and flower. Nah, coba pasang ikan, match lagi, match. Umbrella with umbrella. Ini grape with grape. Yes. Ini bisa dicopot. Grape with grape, then ice cream with ice cream, Ken. Oke, okay, next ya. Wah, ini Ken. Jadi yang red mana aja? Kenso tempel yang red mana aja? Ini yang blue, well. Terus yang orange nih Ken, ke orange tempel matching. Orange with orange, yellow. Yang yellow tempel di mana, Ken? Ini. Nah, ini orange lagi, orange sini. Ini yang purple. Flower purple. Ini blue di sini, well and puzzle. Dan green leaf. This one, ini di sini nih. Jadi bisa tiga, mau ini atau enggak balloon juga bisa. Kiwi. Nah, yang red itu tadi kita belum copot ya, Ken ya? Masih ada di sini nih pasti nih. Tuh, masih ada apple and ladybug. Nah, pasang Ken di sini, Ken. Apple and ladybug. Tuh kayak gini, guys. Jadi what color is this, Ken? Red. This is yellow. This is orange. This is purple.
purple. What color is this? Blue and? Blue and green. Green. Very good. Ini bukunya bagus banget ya. Jadi ini pas banget kayak apa? Pas banget guys buat yang seumuran kayak Kenzo gini. Jadi dia memang lagi learning color, lagi learning shape. Kalau ada buku kayak gini, kan dia lebih interest ya anak-anak ya. Jadi lebih cepet bisa, lebih cepet ngerti. Kalau kalian pengen juga buku yang kayak gini, samaan sama Kenzo, kalian bisa cek di deskripsi kita guys. Jadi aku udah taruh linknya Magical Toys di sana. Kalian lihat-lihat aja ya. Selain buku ini, dia tuh ada jual yang monkey kemarin juga guys. Ada jual yang mainan-mainan yang berbaut dengan edukasi. Bagus untuk anak-anak kalian, Mam. Oke? See you again. See you guys. Kenzo mau main lagi nih guys. Dia udah enggak fokus video. Mau main lagi.